Ye kin cocok bae ni. Tak cocok dia ati. Ye bae kin cocok. Ha. Wat de cocok. Dolok dulu. Dolok ju luruh becelabuk. Kok putih pun dulu. Ha. Patu mula sakit dulu. Patu mula sakit dulu. Kita cerita dulu. Patu Diamond ni pening ya. Lepas tu dia klik buat. Eh dia kata betul cikgu ada dalam, dalam macam tu guru dulu. Dia kata mu klik beramal lah. Nak cerita apa? Tebing cerita pergi tenang. Kita cerita dulu. Mu nak ayak pergi tenang ke? Mu kata aku sesak ke? Aku peduli apa? Moga orang nak kata sama dah. Kita mari dunia dia pun dah sesak lah. Ha. Tak ada syurga dah. Yalah. Dia kena sesak dulu baru tu, baru jumpa jalan balik. Ini pada kajian hari tadi. Oh kajian. Dia siapa? Tengah malam atau tak? Pagi subuh. Pas subuh. Pas subuh? Baru siapa? Dalam pukul 2 pagi. Tolok pukul 12? Tolok dekat 2 lebih. Tolok 2 lebih? Siapa 3 jam pukul 5? Nak subuh di Muazzam. Haa. Kalau sepu dengan Syekh Fahmi tu, cikgu saya minta alamat cikgu. Rupanya dia minta tu dia tolak dah pukul 12. Siapa pukul 3? Cikgu dah tidur ni. Dia pun tidur lah kereta dua kereta. Lepas tu pukul 7 lebih baru dia masak. Dia siapa? Dia siapa? Dia lah apa, kereta perana. Dia menegak kedai. Kali buka PKP. Lepas tu menegak buah. Last kali lepas dia DA tu, dia bagi tahu kata kami Sekupang pun tak ada cikgu. Tapi sebab cikgu kata kena Selawak. Selawak ni murah rezeki. Fahmi tu dia nak kahwin lagi tinggal 2 bulan kau. Lepas tu dia habis bulan tu, dia hari-hari dia berselawak tu lah. Selawak Nuri Anwari lagi tu, waktu kepala tu. Lepas tu ada timu panggil lah. Dia kata mari jadi tukang masak di restoran. Suka dia. Boleh kahwin, ada duit. Daripada tak ada skupai dia kata. Pusing habuk pun tak ada. Tapi sebab dia tahu. Dia keturunan dia sa'i. Fahmi tu. Lepas tu dia pun pergi kubur tak kepala. Dia pergi betul kepala, sepu pula tak ada. Cikgu minta gambar tak kepala. Saya bagilah gambar dia pun. Dia ada betul dah ni cikgu. Tapi saya jumpa dekat atas kubur ni muda. Dari gambar dia ni tua. Dia umur 30. Okay. Mereka mandi balik ya? Muda balik ya? Lepas tu kata pergilah tegur. Tak berani saya. Bila lagi kata pergi ya? Tak ada tunjuk dah. Duduklah syurga mana ada umur tua-tua. Umur 30? Dia huruf hijaiyah tu lah. Alis apa ya tu 30. 30 huruf. 30 juzuk. Baru ni yang 30 tu lah BN dapat tu. Ya payah nak kajak tu 30 juzuk dia dah pergi. Tu berbuk ni berbuk 70 jalan. Mananya dia kimaker. Dia buat atara tinggi buat jam mahal. Semua ada 70, 30. Jangan keren habis. Ada soalan boleh tanya. Hal ni tak tahu siapa aku apa ni. Ikut kedah ni dah. Kedah pukul 12, pukul 12. Malah sampai pukul 2 malah. Cikgu kata malah esok tadi ganggu dia malah. Malah esok lah. Tapi malah ni ramah kalau nak banding malah-malah sebelum ni. Malah ni ramah sekali. Ada salah? Agak kita tak ada. Pakai kita soal kita sendiri. Tak pernah sabar. Dia kambing. Lipat kain kapel kalau tengok balon.
Di ngajak biasa. Kalau cari A, maka cacing pula. Kalau tarekat, tak acur. Kalau hakikat, semalai baru mati. Kalau makrifat, roi. Roi. Kali ngajak biasa. Lepas tu ada setengah guru, dia ikat. Dia tu anak murid dia ikat. Kata mu senjok, mu tarik alik ni. Mu tarik alik sana, mu tarik alik ni. Kalau ada sakok kecil atau kubur aku, mu tinggal rumah aku. Mana tak pakar. Kalau mu tarik, kosong, mu pakai rumah. Aku cerita. Sama ikat di, mana, ikat di kaya? Ikat di mayak. Ikat. Lepas tu dia orang balik, lepas tu dia lakuk macam dia rayak tu. Senjok, balik senjok. Alik sana senjok, alik senjok. Tali gagak. Maknanya kalau lekat, maknanya ilmu tak betul bagi dia. Dia mesti gitu kan nak mulut dia. Kalau musinja kosong, maknanya aku tak ada dalam ilmu ni betul. Macam itulah kalau Tok Guru Tarekat Indonesia dulu. 5 tahun lepas kan. Tiba-tiba kepeh kain kapel, dia tak ada kosong. Itu gigi yang jatuh asak tu. Tahun ni dekat Lombok tu. Naik tu. Naik tu. Mana dia gigi jaya asa? Dia bagi tu mana mati sebenarnya. Cuma nak elok kapitan nak. Macam Senali, Senali mula kubur. Dia pesan ke anak dia atau jangan paling belakang. Itu baru tu kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Roh tu mana mati. Tak Rasulullah lagi tak mati dia abu arwah. Pak Haji tu roh dia ni. Mana? Pak Haji. Pergi kat sana. Pergi syariah tu. Kalau dia kena seksa. Kena masya. Kalau kena seksa tu, nafsu bukan roh. Roh duduk tunggu sini. Macam kape begitu kok. Tunggu sini. Ada sini. Ada di sana. Dia tunggu atas dunia ni lah. Atas bumi ni. Yo, ni macam bersusu-susu. Tunggu siapa gitu? Macam kape. Tunggu. Dia nak kamer lah. Baru boleh masuk juga. Kalau apa tak lepas, kan nak kamer. Itu gini. Kalau dia berzikir-zikir, dia nampak highway. Tapi dia tak apa solat sunat taubat, tak istighfar mandi taubat ke apa. Dia mati je dia tu. Contohnya ilmu Jawa ke. Okay? Apabila dia meninggal, kena tahu dia tu innalillahi wa inna ilaihi rajiun kada. Kita jiru atas kubur dia. Esok ke tu kita tengok tapak kaki ke apa. Kalau tapak kaki haiwan, tak balik pada keadaan. Kalau tapak manusia, balik. Ilmu Jawa lah. Petua dia. Petua dia. Maknanya betul dia moyak tu. Mati jadi haiwan tu lah. Masuk sarung tu lah. Pak makrifat ni tu balik, dia hidup balik. Mana hidup boleh hidup biasa pun kita lah. Pasal kita jumpa dia. Arum Amani tu, kalau dia bantu pahak tu, dia mari jumpa kita. Dia kata, cocok rekod je tu. Jadi kita ingat kau buah biasa. Saya cikgu masa umur 14 tahun, saya mimpi, saya menyertai peribadah, saya kena taki. Lepas tu akak saya, sahabat pak, saya muka, sore-sore muka, termasuk Rasulullah. Jadi dia tanya kita, pengalaman mimpi dia, dia kata dia tanya habis, tak email, tak bila, tak siap, semua tanya. Semua kata, mimpi ngaruk mainan video. Ngaruk apa dia kata, jumpa Rasulullah sahabat ni dia kata. Ini mimpi betul dia kata. Jadi tak ada orang boleh luka. Kita pun kata ke dia. Kata pakcik ni sahabat Rasulullah. Menyertai peribadah dulu. Jadi lepas tu kita cek. Kita suruh dia mengecek. Kita pun cek. 313 tu syahid berapa orang. Belah-belah orang. Ada seorang tu nama dia adik pada saat Bin Abi Waqqah. Nama gapo Bin Waqqah. Dia tu lah. Jadi sahabat ta'wi dia ni menyertai peribadah. Sebab dia ni budak, angkat pedai pun tak buat. Dia pedai dia patah, Rasulullah ganti dengan ganti kayu.
hati-hati jadi bedek. Mau dia tu. Kata pakcik ni hancur. Kejuk dia, jerit dia. Ada video, kalau cari. Cuba cari nama sahabat yang cari di Prevada. Dia ada kata tinggi. Masih ada. Masih ada. Kita nak jawab apa? Dan dia main ngaku gitu. Tapi dalam kitab dia kata umur 14. Tapi dia mimpi tu umur 14. 14 tahun. Dia kata dia si kena ketok. Kena bunuh, kena takir tubuh. Tapi dia kata kok jadi boleh king dia tu. Sebab dia kata saya pedih, pergi pedih paling pendek. Sahabat lain semua panjang. Itu kita cek tu. Kata pakcik ni sahabat aku. Baca ni, dia ada pakai kita. Ada video tu kan. Tapi benda-benda gitu sebab Wahabi duk main. Saya sana asli dah ayat dah. Perpindah heru. Jadi apabila Wahabi tekan dia, dia berkata, saya tak tahu, cuma saya nakal daripada kalam guru saya. Tapi Ustaz Jakin ambil dengan kita tu, dia pernah jumpa 3 hari lalu. Dia kata ada benda ni. Perpindah heru. Sebab dalam Quran kata, kamu akan dibangkitkan sebanyak 2 kali. Lepas sekali lagi mana? Pada masa baru sekali. Sekali lagi. Situ yang tanda persoalan tu. Macam Mak Hilal lah. Ada. Tanda batu bisa timbul lagi. Itu yang berkata. Tapi kita susuk lah benda-benda ni. Tapi kalau orang parut tanya, kita kena jawab juga. Tapi bila jawab, PPD ni, jaga. Ya, soalan kena jawab. Kita jawab. Pak, you nak gimana? 300 orang tu, beribadah ke buruk-buruk tu, kami asal arah. 13 orang tu, kata. Tanah Melayu. Kata Senah Hamzah. Hak dipergi di petani tu lah. Senah Hamzah, Senah Ali. Lepas tu siapa dia lagi? Ada 13 orang. Tiba-tiba raih. Tak pernah lah dengan cerita orang ni. Tadi Senah Hamzah ni, dia pernah Indonesia pertama kali di Jeddah ni. Kasih hijab. Pada Janu. Pada Janu. Dia pernah berkunjung. Ada cerita orang tu dua lah. Kasih megak panjal dia. Dia pernah pergi Saja Nambah, dia pernah melewati dekat Melayu kita ni. Sebab di kita habis Pok Anwar, depan Pok baru ni, dia kata dia ayat kita, dia kata anak Nabi Muhammad tu nama Ibrahim, tak ada kubur. Sebenarnya Rasulullah dia kata, wak pergi sini. Sebab tu saya nak Saja Nambah tu, mari sini, mari tengok. Dia kita gitulah. Mari sini Saja Nambah Melayu ni. Dia susu. Dia takut Yahudi tahu, Yahudi nak bunuh. Awak pelari tanah Melayu. Awak pelari sini. Lepas sana Ali, sana Abdul. Kena siapa sini dia kata. Banyaklah orang saya dalam grup buat keluar. Siapa nama Siti? Siti ni orang Arab mana ada nama Siti? Siti Koridor, tanah Melayu. Binti Kuali. Ku ni orang Melayu. Sama ada teku ke? Taku ke? Jadi dia pergi tawar lagi lah buah. Cepat kata uang yang ni. Mana kelas yang terganggu. Faham gitu. Tapi daripada petani lah. Kali terpecih pakai Indonesia. Mana keturunan daripada Pantai Timur tanah Melayu. Tapi kalau keturunan tak kepala di Indonesia dipanggil Tengku. 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 Pak tempat terganggu Taku. Tekunya putih. Kira ambil pun jalan ni juga. Tiga dulu. Beres. Masa buat dua. Kita main ada tak? Beramu dulu. Dek ni yang saya. Duduk mana ni? Duduk pantas tadi. Ada saling dengan Abis Malah. Kena Abis Malah tu. Nanti kita pergi nombor dia. Nanti masak pula. Kita nunggu
kita kering ngawe lah mau lapor. Begitu pengalaman. Di atas jari buah dia lah. Di atas pengalaman. Ambil otak sikit, otak sikit. Kita ni macam-macam orang okay, mari. Mai ikut waya kulit pada mai kita depan kita. Kau dogo walum. Mai apa hak di kedai mulung tu. Tapi video pula tak, tak ada kau. Saya dia lebih. Saya tak ada dengar soalan daripada Ustaz. Dia baru tanya untuk kita ni tak soleh. Ha? Nak tanya soleh. Kita jawab dah. Kita hari tu kita pernah pergi. Tapi Tok Guru tu ni enggak ada. Dia benda ni lepas 12 malam dia baru dia sedap. Sebab roh ni dia dia jalan ke, orang duduk tidur belakang ni. Dia buat keluar, dia kata mu tengok muka orang lain. Ada macam China, Mongolia, Afrika, Hindustan, orang Tamil. Mana capur? Maknanya dia kata kita dulu ni ada pengikut Nabi Musa, ada lawan Nabi Musa. Ah, kita kata ni bagi orang dalam ni terpenyak lah. Kita malah potong je kita. Cuba memperhati. Lepas tu kita pun 2-3 minggu kita tanya balik. Kata apa amik kita tu baru, baru ni tu. Kita dulu ni kemungkinan pengikut Nabi Musa ke, lawan Nabi Musa ke, lagu mana. Ada macam Highlander lah kita ni ke. Dia tu apa kita tanya macam tu. Kita mana pun tanya Pak Di tengah tengah kecek. Tak tanya dia potong lah jadi blok. Kita nak dengar habis. Dia tu tak pun tanya masa tu dia tu. Ah mana dia mana tahu kecek apa. Tak ingat dah. Ha. Tapi kadang-kadang kita jumpa dia kita tengok kot ekor mata tu nampak tu mau lah. Apa-apa jenis lagi ni. Dia demo ti suka dengan abad ni. Iyalah kalau kita perhati muka orang Melayu. Kan macam-macam tak? Macam. Ha, capur-capur dia. Maizak kata, ni DNA. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Iskandar Zulkarnain. Hak lebat-lebat lah. Daripada Tibet pun ada. Lost tribe tu, maknanya kaum yang hilang. Tapi, tapi kita pergi jumpa Shandong, dia kata, dia banyak dah jumpa orang lain. Dia pekaji memadi. Dalam hadis dia kata di hujung benua Imam Mahdi akan lahir di hujung benua benua dia tiga lautan. Dia bukan keliling dia tu lautan tu pula. Ni negara dia ni macam kita lah, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Laut Hindi. Sebab tu alim ulama banyak manusia. Dia kata kita isi Nusantara. Ha, Nusantara 60-80% kan? Ha. Tapi banyak ulama kata sini. Dia bagi channel tu dia kata macam Ruh Rasulullah tu masuk dalam jasad. Apa yang memang hati tu lah. Macam masuk hati. Ha. Kalau syariat dia kata Ta'ala ke islah ke dalam satu malam. Itu kan jadi ada kau umur 40 dia kata tak. Dia kata macam contoh di muda nua bahi. Dia tu 70 lebih lah kalau orang kampung. Kita kan 70 lebih tahu kau lah. Dia nak berlari. Oh nak berlari. Maknanya dia kata cara fizikal tu walaupun umur 60 dia tu mampu macam 40. Ah dia kata tu. Atau dia buka lah. Jadi macam-macam teori orang lah. Tapi memang hadis Rasulullah kata ada dia ke Islam ke bangkit sebelah timur. Sebab bangsa Arab dah lepas dah, bangsa Turk sudah lepas. Dia bahasa Melayu lah pula. Tahun ni pun yang bahasa kita lah pula. Tapi sebelum pada kita baik dengan orang, sebelum kita jumpa cerita kepala, hak teguh kita Pak rujuk tu kata pemindah hero tu kata. Dia kata akhir zaman daripada sari guru tu keluar beratus anak murid. Jadi pandai Allah Ta'ala ni pandai lah nak buat, nak menghipung orang ni lagu mana. Tak ada guna telepati ke apa ke. Kepala hari tu dia panggil
panawe Melayu guna telepati. Ah, ni tak tahu lah aku guna. Lah nak sekat kita. Lagu mana nak nak buat? Dia dah daripada awal sebelum kata kita baik lagi waktu buat video kita sesak. Tiba-tiba 500 orang. Ai. Pelik dia bagi dia. Mai kok mana? Tu kita ayat mai kok mesti. Bila-bila sesak. Ah, bila-bila sesak 500 orang. 400 lah. Oh, video satu siapa ke pejabat Perdana Menteri, pejabat Menteri Besar Datuk Berosdi dengan pejabat pengarah KPM Encik Pakar Rudi, Encik Pelajaran Malaysia. Jadi ustaz, awak ambil kes tu lah telefon kita. Dia tahu awak kenal ustaz ni. Apa tak kenal? Lepas tu dalam video dia tu lah ke mana? Saya kata Abdul Karim Juri tu, dia saya screenshot tu, nombor dia ada tabik. Patutnya dia tabayun, dia tanyalah dulu. Hello ke WhatsApp ke? Dia awak kata mimpi jumpa Rasulullah, mirip muka Cikgu Nama tu. Bahagian mana? Sebab kita tanya dia. Dia kata bentuk muka Ali, Habib Ali Al-Jufri. Dia kata bahagian dahi, dahi luar. Jadi dia tuduh, dia kata Abdul Karim Juri ni pernah baik kita. Dia tak pernah mari jumpa kita pun. Sebab dia ada guru dia. Guru dia ni di Tikai Batu. Dia nak mandi holiday. Tapi dia kata dia memang akan mari jumpa kita juga. Cuma ada masa kita screenshot tu, dah banyak tak okay, kita nak buat belakang banyak keping. Kita buat dua je lah. Orang lain tu betul mahak kita WA. Tapi dia seorang tu tak. Dari banyak-banyak tu dia. Dia kata kita ni mengacau keselamatan negara. Ha, dia tag kot. Pengikut dia kira tak fit dia. Dia kata macam ni kau rupa Rasulullah ni. Dia ambil kita pakai baju jersey kelate bola tu. Ngapo adik kita papa tepi kaki kanan kamu. Jadi kan dia tepi. Ah ni tepi. Ngapa dogo? Jadi kacau. Kita diperintahkan tak boleh jawab. Tak jawab. Jadi kita jawab balik masa orang mari muzakarah. Sekarang ni orang duk heboh. Isteri mimpi tok laki ni dah lakak nikah dengan tok tadi dengan perempuan lain. Tapi apabila bangun daripada mimpi, dia marah ke tok laki dia. Eh, saya mimpi semalam abang ni nikah perempuan lain pula. Mana saya tahu mimpi awak macam mimpi saya. Jadi dia hak mimpi kita. Ni orang lain Abdul Karim Juri tu. Dia salah ke kita. Sama macam yang dulu ni. Mana saya tahu siapa perempuan dalam mimpi saya semalam yang abang akan nikah tu. Mana saya tahu mimpi awak macam mimpi saya. Lebih kurang gitulah kita ni. Pemamak air tu. Jadi kita ada cerita-cerita, gelap lah orang okay. Lain kalau kita mimpi ni, Abdul Karim Juri tu mimpi. Kita tak save nombor dia. Maknanya kalau kita save, jadi keluar nama ni memang nombor ada TV. Atas. Jadi dia nak kena kita dua kali tak boleh. Ngelah tu lah, dia pergi main Jabatan Agama Islam. Dia kata saya minta tolong lah. Mana-mana Jabatan Agama Islam negeri lain lah selain pada Kelantan dengan Pahal ni. Dah Kelantan dengan Pahal tak boleh pakai dah. Maknanya agak kepelih lah. Gadget kita sesak. Kita dah tunggu ni. Macam lepak dengan Haji Sari. Apa keluar dah gadget sesak dah. Balik-balik Allah eh. Duduk kecek. Lepak dengan Haji Sari. Tu kita tulis dalam Facebook tu. Majlis fatwa kata rokok haram. Berkebuk orang jual rokok, orang minta rokok. Orang kita dah ikut pun. Dah orang tak haram. Orang bukan nak ikut fatwa tu. Di hari untuk orang tak isyak. Orang tak isyak halah. Sayang kita, Ustaz Salmi. Dia ngaji lah. Sebab tu pondok ni memang isap rokok banyak ke. Kalau benda tu hari, masa kita solat tu kita boleh pocket. Susah ke tak solat kita? Dia kata kalau susah kak, tak hari lah. Tak ngaji lah.
Atu je mudah ya aku ni ada. Ya kata hari nu popok Wahabi nu konten sawo kok orang macam. Kata hari bagi mereka yang tak ada. Tak pada gua ni ala ala lu. Bagi kita Islam hari bagi dia. Ada makan yang ala pun tak pada gua ni ada. Belum lah bagi dua lagi. Dia masuk ala. Tanpa pada harpun. Dia tanya mak warna buat dia. Nah, dia duduk lepas gitu dah rodek. Dan ni dia duduk pakai ke Rosdi Aset tu. Rosdi Aset tu dia Sataria. Dia ngaji dengan orang yang petani. Muhaizah pun kena juga. Dia Baklawi. Dia ngaji dengan Habib Umar. Memang dia cari-cari orang terekat dia. Dia tak berhati. Kita bisa. Kita atas ke dia. Suruh masuk dalam fanpage dia tu. Suruh regel lah. Ada tenasih suruh kita ni report buat copyright strike. Dia kena dua kali tu. Copyright strike tu sedia kali tu. Kalau kena sekali lagi, habis pada video dia. Jadi kita kata biarlah. Sebenarnya dia tengah promosi kita. Dah. Macam Abu Jahat Abu Lahak. Dia ambil kalian Muhammad. Dikit kita musyrik Mekah. Eh betul lah Muhammad kita tu. Kan ada salah pun. Ha, dia macam kibat kita tu je lah. Dia memudahkan ngepek. Ha, mengepek. Kita lagi suka dia promosi kita. Kita lah ni masuk dengan Facebook lain. Dia bubuh link YouTube. Bawah komen orang duduk balas tu kan. Pempeh dia tu. Kita dia bubuh. So posting dia so kita bubuh. Dulu dia delete. Nampak tak cara. Dulu kan ramah follower dia 100 ribu. Kali ni dia kutip balas habisnya orang. Okay. Tinggal berapa ribu dah. Tapi dia bayar buat kerja lagi. Takut dia jalan mana-mana orang mak. Dia pengikut Azhar Hijru ramah mana. Muhaizah ramah mana. Dah. Ustaz Azhar Harum. Lepas tu Rosdi Aser. Rosdi Aser ni 380 ribu ni. Follower dia. Kena mari dua pak atas belakang. Ha. Nak kata siapa dia kata. Dah. Kutip balas habis dengan orang. Kau kita ni wahabi yang marah kita ni. Orang lain tak ada marah. Kita tak cakap orang. Okay. Ha. Ada soalan boleh tanya? Kenapa dah? Umur tak tua ni dia ni tutup pagar awal. Kita kosong ayat tu ni. Kecuali Ramadhan ni tak dapat mimpi. Ramadhan tak lupa. Ha. Lebih ke dalam pukul 3 ke 4 gitulah. Ha. Mimpi lah. Ha. Dan mimpi tu nak ambil video kosong. Ayat video ni kosong. Ha. Lepas tu dia ada awal macam kita buat kisah gitu ya. Ha. Tapi tak main gitu ya. Dia pakai kain ni. Kain selepeh? Kain selepeh tu. Rasa kain selepeh tu. Dua kali lah. Apa masa kosong tu patut ada bintik. Bintik tu tu. Lepas tu. Awal bergerak tu lah. Awal kan mesti dia siap budak tu. Awal bergerak, dia bergerak. Tapi apa tanya siapa dia. Dia mengaku diri dia. Ya. Akulah Isa ibu Maryam. Dia nah. Nabi Isa. Adakah sama dengan gambar orang lukis tu? Sama. Sama? Dia pakai gini lah, mana gini lah, rambut. Tu dia ambil daripada apa lukisan Baldu, hak kata Maharaja Hercules. Zaman tu lah. Dia rambut panjang tak? Kuru gitu. Dia pakai kain ni, kain lukisan tu lah. Dia mengaku lah. Dia kata, akulah Isa ibu Maryam. Pertama dia macam sedar tak sedar lah. Tidur, separa sedar. Kita bangun duduk cokok. Dia kata, aku mimpi. Apa tak balik? Mai pula. Mai pula? Mai pula wajah macam tu juga. Dari awal pergi juga dia pergi. Dia mengaku lah aku Isa ibu Maryam. Dia kata, aku lebih ingat kuasanya dunia kita ni hampir lah. Okay. Dia bagi peringatan pasal dunia kita ni dia lama dah. Aku beringat-beringat lah. Yalah tengoklah ni pun panas pelik. Kuasa tak lepas lah. Kuasa tak lepas lah.
Yalah baru ni ada gege Raja Salman tu. Tapi masalah berita dunia tak ada cerita pun dia meninggal. Dalam WhatsApp aja ada gege. Tapi kalau wafat betul Raja Salman tu, tak lama dia akan ikut. Tapi orang tak nak sahih berita tu. Kalau ikut dalam Zulkaedah, dalam Zulhijjah. Maknanya dekat lah tu. Tapi berita tu dalam dua. Dia Ruhullah tu, Isa Ruhullah. Jadi dalam Injil dia kata Ahmad, Nabi Ahmad. Dia tak kira guna Muhammad. Sebab Isa tu nyelada. Mana boleh pakai lah mimpi tu? Setara mana? Cekat tak si mimpi setara mana mimpi? Dalam keadaan wudu, lepas tu boleh cerita balik. Pukul 3, pukul 4. Lepas kita buat amal boleh pakai pukul 3 pukul 4 tu. Berlaku ni dalam Ramadan tu, Ramadan. Ha, dalam boleh puasa pula. Lepas tu bersambung. Bersambung. Bangun ni baru macam kita sedar-sedar sikit. Letak pada balik. Tapi dia orang main dah dua je. Sebab dia yang akan turun di Menara Damsyik tu, Menara Putih tu. Tapi dia orang yang masa tak amal lah. Dia kena besi lah. Kalau mimpi tu lah. So, dulu kita dulu. Dulu ni, tiap-tiap kali kita agak takdir, laku pada diri saya berguna-guna lah. Saya nampak wajah saya ni, kena tapak. Antara mahu tu ke belah antara mahu tu? Boleh tu? Pengacara ya, Renek. Lepas tu, sekali lagi tu, berjalan. Kapal satu pada, semaya juga berjalan. Jalan pergi Mekah. Masuk terowong jalan kaki lah. Terowong Mina lah. Kalau mana pandai lebih pergi maknanya. Jalan juga semaya, berjalan terowong sama Mekah. Dua kali. Lepas tu, kita duduk zikir la ilaha illallah lah. Pada masa raja-raja jadi kali saya kumpul pun tak ada tau kali ni. Saya rasa diri saya ni kadang-kadang duduk sila ni terangkat daripada lantai. Terapu. Rasa tu tak ada oiak. Masalah Allah tu lah. Masalah Allah daripada lantai. Tu ramai cerita. Merasai sedap pun tak ada oiak sedap. Tadi aku ingat kau boleh sedap setara mana kita rasa. Sekala kak, sedap lebih pada berjimak lah, gitu lah. Allah Allah, mana bina ayat hati pun dah. Kalau berjimak tu kata 5 minit, ni lebih lama pada tu lah. Masa air mani nak keluar. Inzal. Tapi saat tu terapung tu, di awal-awal ni, dia sedap. Dia tak nak layak, tak nak kita boleh. Masa sedap tu duk berzikir lagi kau senyap dah. Dan dengan zikir. Ya. Tak berhenti lagi. Tak berhenti. Tengah duk berzikir dia tengah kakak. Sedap lah lagu tu lah. Macam Mok Aimel tu lah. Dia yalah ni belum lebih mana. Itu dah kalau dia puas. Dia PN kita. Dia tu betul ke cikgu? Betul ke dia? Saya ni buat tu jelat tak air ni. Rasa sedap macam besar tubuh. Lebih pada besar tubuh. Dia kata tu lah wali-wali dia. Asyik beramal tu, sedap tu lah. Dia ada tapak tak kahwin itu kita rayak. Pasal dulu dia rayak arwah suami dia ni sesak. Jadi nampak tok laki dia duk beramal ni. Kata apa raja beramal. Rupanya ni rahsia. Tapi lepas dia meninggal ni dia tengok mayat molek ke. Tu dia cari balik ilmu ni tu. Jadi boleh ke dia lah. Boleh sedap. Umur ni boleh lebih orang pun eh. Boleh sedap sepuluh berjimak juga. Zau wajadal. Kalau kita, kau dia kata belawak. Tapi mereka rasa sendiri lah. Hari pernah melalui je tahu. Nino Deruh dia 7 tahun. Dia dah terekat. Kita rakyat ilmu rasa. Dia kata main rasa-rasa. Mana boleh main rasa-rasa? Lah bukan rasa-rasa. Memang rasa sedap betul. Dia tak faham.
Berkali dia tak ada niat lain dia masuk nak ke khamak ke. Dia jadi lari tu. Niat tu tak betul dah. Jadi wali ke. Niat tu tak betul dah masuk tarekat. Ketua mau jadi ketua mau sekat tu tak apa tu ada. Ada berdeka, berdeka, mai kuih. Ali Seher pun zikir Allah, Allah juga bukan benda lain. Dia asyik gitu. Ha. Pengaruh dia tak lapar lah. Dia atas niat dia. Tak tak Allah. Oh, tak apa. Dia berhenti kat RNA tu. Ada soalan lain sebelum kita pergi tandah minum banyak. Tua kita nak tanya, ajar ke dia kok orang pergi jumpa-jumpa. Zikir dengan selawat. Tanya lagi. Pada YouTube dia, YouTube kita tu dia tengok dah. Kita ajak zikir dia selawat. Pagi Pak Tap dia kalau sama kita mula lah. Tapi kebaik share dia buat ada tak juga kebaik share dia. Tapi dia amal selawat. Dia amal selawat. Lepas ayah dia mati, dia boleh mimpi. Dia boleh mimpi tu. Tu kena ngaku lah. Satu pada pasir tu. Pasal dia dia lengah tu. Jadi keluarga dia kat lain ni kena tunggu dia. Bukan nak kunci. Nak masuk dalam. Dan nak kunci duduk dengan dia. Nak kunci keluarga tu dia. Dia panggil tunggu dia sahaja. Dia ni kalau kita tengok dia ni Pak Napa pun kita mula dia tunggu dia. Dia amat selawat kan dia. Ah, siapa? Ada beberapa pelik, ada beberapa lagi. Anak anak dia panggil dia anak anak dia. Dia cerita lah kita. Tahu. Lobby apa kita mungkin. Yang tak ada sembunyi. Tak ada sembunyi. Tapi kita tak pandai. Tapi saya mana tu dari duduk dengan kita ni ayah kedai kopi pun apa bab gini dia dengan kita lah. Mak dia lekat ke apa lagu ada. Itu tak pandai bukan reti. Bila dia tanya boleh kasilah. Ah boleh kasi. Bila dia buat soalan kita kita jawab tu dia jadi legalah. Kadang-kadang jadi air mata. Air mata. Dia bab ni dia kena ahli dia. Kalau tanya orang luar kak, usok. Macam Becky jadi ngapa main bersikap, usok. Yang lain-lain. Dia masih kunci dia. Kunci lah. Ya siapa ak? Duduk di Muhammad. Jika yang sama selawak. Selawak ni kena di body tu hai. Puji Muhammad tu. Kalau zikir tak kena di body tu. Dia cerita, dia duduk di tengah tidur. Juga dia bangun dia. Orang mencuri motor, dia tengok motor dia terjalan sini ke kereta gitu. Motor dia terjalan, tak orang tinggal situ. Dia juga tengah tidur. Hasilnya hasil selawak. Selawak. Diri dia tu kira tu. Amal selawak. Juga dia bangun dia tengok, dia mencuri motor dia. Dia aja kekoh ke mana? Dia bangun buka pintu, dia bangun juga. Dia bangun buka pintu. Lari lah orang tu. Orang tu lari, ya. Motor dia terjalan. Lepas rumah pagar lah. Selamat lagi lah motor dia. Selamat, motor ada pergi motor. Berkat selawat tu tadi. Berkat yang gitu ni berkat lah amal selawat. Selamat, selamat. Allah mamak selamat. Apa tu bacok? Ada bacok, nama apa? Selamat. Tak, selamat. Selamat. Bakal jumpa Big Ija. Orang bakar dia tak? Orang bakar dia, dia siapa perih, perih, perih. Orang kata dia sesak. Dia belah dia. Ingat. Ya. Belah. Belah dah. Dia ada lain tu lah. Ingat belah. Kita pergi bilik air dulu.